Pengakuan Marcelo Widianto pernah diberi uang fantastis oleh Raffi Ahmad. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Lingkungan pertemanan komika Marcelo Widianto kini memang tak main-main. Bahkan ia mengaku saat menjadi bintang tamu dalam kanal YouTube milik Luna Maya, Marcelo Widianto menjalin pertemanan dengan Raffi Ahmad. Bahkan Marcelo Widianto mengaku pernah diberi uang oleh Raffi Ahmad sebanyak 300 juta rupiah. Pengakuan Marcelo Widianto itu sontak membuat Luna Maya kaget dan merasa iri. Luna Maya yang merupakan sahabat Raffi Ahmad awalnya merasa tak percaya. Namun setelah dipikirkan kembali, Raffi Ahmad memang terkenal sebagai sosok yang senang membantu orang termasuk rekan sesama artis. Dalam podcast yang tayang pada Minggu 3 Juli 2022 itu, Marcelo Widianto mengungkapkan alasan Sultan Andera tersebut memberikan uang sebanyak itu pada dirinya. Bukan tanpa alasan, ternyata Raffi Ahmad memberikan uang fantastis pada Marcelo Widianto dengan tujuan untuk memberangkatkan rumah angklung dan Milanisti Indonesia ke Italia. Pada saat itu, Marcelo Widianto mengaku tidak memiliki uang untuk pergi ke negara tersebut. Sementara itu, Luna Maya yang sudah bersahabat dengan Raffi Ahmad sejak 2007 mengaku belum pernah diberikan uang sebanyak itu. Kemudian, Luna Maya pun membandingkan dengan uang yang diberikan Raffi Ahmad pada Marcelo Widianto. Luna Maya mengaku ia pernah diberikan gelang oleh Raffi Ahmad seharga 5,5 juta rupiah. Tak hanya itu, Luna Maya juga menyebut jika suami Nagita Slavina itu pernah memberinya dan Ayu Dewi dompet kembar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.